Bruh. Dan kembali lagi di Angry Score 15 guys. Iya guys, cara masangnya bagaimana? Cara masangnya ya kalian tinggal masuk ke Zarchiver-nya. Jika kalian sudah download ya, aku sudah menyediakan di link deskripsi. Jadi kalau kalian sudah download, ya kalian downloadnya di mana guys? Kalau kalian downloadnya di Google atau di Chrome, bakalan ada di file download. Tapi karena aku downloadnya di UC Browser, jadi itu bakalan ada di UC Download. Dan jika kalian sudah download, pasti ada ini file kayak gini zip. Jadi ini kalian bisa ekstrak atau gak kalian lihat aja. Tapi kalau aku sih di ekstrak aja karena ini MB-nya kecil guys. Jadi di ekstrak aja, kalian bisa tekan ekstrak di sini. Jadi jika sudah di sini ada file motorcycle dan di sini ada behavior dan resource. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja. Kalian bisa kita tinggal giniin, kita potong ya kan. Kita potong, kalian terus tekan kotak atas ini ke memori perangkat, terus ke game dan ke mojang ya kan, dan ke ya kalian tadi ngambil yang mana, behavior kan di sini ada behavior sama resource, jadi kalian tinggal ditaruh aja sesuai sama tadi, karena aku tadi ngambil behavior ya taruh sini ya kan behavior, terus jadi kita kembali ya jadi kita kembali lagi ke sini kembali ke motorcycle-nya dan kita potong resource-nya. Kita potong, terus kita tekan sini memori perangkat dan di game, ya game guys. Mojang dan resource. Jadi intinya ya tinggal dipindahin resource sama behavior-nya setelah kalian itu tadi apa itu? Diekstrak. Bakalan ada file kayak gini ya kan. Terus kalian tekan dan di dalamnya ada dua file itu dan tinggal dianukan. Jadi ya kalau kalian juga mau download Minecraft yang versi 1.13 silahkan di link deskripsi juga ada guys. Jadi langsung saja kita ke review addonnya ya. Jadi ya, kita sudah ada di Minecraftnya. Jadi di Minecraftnya ini juga harus dipasang guys. Caranya ya kalian langsung pasang di mapnya, kalian play dan kalian mau pasang di map mana. Kalau aku di map ini guys, My World, tempat biasanya map yang biasanya aku ngasih tutorial, dan kalian scroll ke bawah dan di sini ada resource pack, tinggal ditambahin aja motorcycle addon dan di behavior pack juga behavior ya, behavior pack kalian tinggal tambahkan juga motorcycle continue ya. Jika sudah tambahkan semua ya kalian tinggal play dan ayo kita mainkan gamenya. Ayo kita review guys, maksudnya ayo kita review. Kita masuk ke Minecraft-nya, ini di sebelah sini pasti ada tambahan di ya spawn-nya ini ya kan, bawah sendiri ya ini jetski-jetskinya ya. Kalau kalian juga mau download ini addon jetski ya silakan di video aku yang lama yang nyoba addon guys, itu ya sudah lumayan lama sih guys soalnya kan. Dan di sini ada dua summonan ya, motorcycle ambek motorcycle sama si motorcycle type elementi ya. Jadi ini sudah aku coba yang ini ya di pembukaan tadi aku ya kan. Jadi ini guys apa ini, jadi ini guys apa ini kan di playlist itu ada kan, itu ada ya kan apa itu nyoba addon medan addon, tapi itu videonya cuma satu tok. Jadi percuma aku buat videonya kalau videonya playlistnya kalau videonya cuma satu. Jadi mau tak lanjutin lagi nih review addonnya sama nge-share. Jadi ini tak review and share gitulah kan. Jadi langsung saja kita coba ya. Ini sama ininya. Jadi kalau kalian tanya kan tadi mentornya itu di sini. Kemana mentornya itu jatuh ke sana guys ya. Jadi kita anu lagi ya kan. Jadi bisa dilihat dari sebelah sininya kayak gini, knalpot. Ini knalpotnya ada dua ya kan. Kita review yang merah juga. Geser. Aku mau review geser dulu.
Jadi kamera kayak gini ya kan, lumayan bagus gitu ya kan. Maafin agak ngelag-ngelag ya kan. Gak bagus. Ya bagus, besar juga ini guys. Jadi kita bakalan, jadi kalian bisa lihat di sini ini gak bisa jalan guys. Jadi sia-sia kalian dari tadinya ini gak bisa jalan. Gak guys. Jadi cara jalannya itu ya gini. Maaf guys, jadi ya gitu. Kalau ruang penyimpanan hampir habis itu gak ada, selalu yang ada itu baterai. Jadi cara biar agar nyalanya, ini aku sudah nyiapin coil. Kita tinggal fuel, dan yang satunya kita fuel. Ini bakalan bisa jalan. Iya. Tapi yang ini ya, gini. Jadi ini ya bagus. Kita coba yang ini juga. Jadi yang perbedaannya ini lebih cepat. Ya guys, modelnya aja kan sudah kelihatan kalau yang ini lebih cepat gitu ya kan. Jadi kita, tapi itu terlalu cepat ya. Jadi kalau mau nyantai-nyantai sih pakai sepeda yang ini aja, sepeda motor yang ini. Dan kita coba pakai kamera yang, ya kita coba pakai kamera yang berbeda. Ya kayak gini. Oh bagus guys. Ini sama. Motornya itu bagus itu kayak real gitu kan. Tapi kalau yang satunya itu menurut pendapatku ya ini itu terlalu besar guys motornya guys. Tuh kan jadi kayak gak real gitu kan. Terlalu besar dan tangannya gak nyampe. Ya itu tangannya juga gak nyampe tapi ya badannya itu loh nyampe. Nah, dan aku nyaran juga ini Eden juga buat bisa buat goncengan juga guys. Jadi buat kalian yang sering main multiplayer sama teman-teman kalian, tak saranin pakai Eden ini ya buat jalan-jalan sama teman-teman kalian guys. Jadi ya mungkin nanti tak contohin cara jalannya, tapi ada kelemahannya juga guys. Jadi mungkin nanti tak review ya habis ini tak review guys. Ya sama ini tak lagikan dulu. Oke, jadi ini sudah pagi dan aku bersama dengan si Aran. Si Aran yang kemarin yang di ML dan di yaitu ya guys. Ya sekarang kita bakalan coba dulu yang kecil dulu ya kan. Iron. Ya, ini dia guys kelemahannya guys. Jadi gini guys, kalau goncengan itu orangnya ke bawah sendiri gitu dua-duanya. Jadi kayak gak real. Dan ini gak bisa jalan soalnya. Ya gitu guys, kalau ditinggal lama-lama gak bakalan bisa jalan. Jadi kalian bayangkan dibakar lo, masih bocil lo. Jadi kalian bisa lihat tadi kekurangannya kayak gitu ya kan. Nah ini enggak, kekurangannya kayak gitu. Tapi kalau sendiri gitu ke atas sendiri gitu. Dan kita coba yang ini ya, yang besar juga. Woi Ron, coba yang besar Ron. Jadi ini Aronnya bukan yang kemarin guys, bukan yang si Obit sempak gitu guys. Jadi mungkin kapan-kapan ya kita bakalan main sama si Obit sempak lagi. Woi nyoba yang ini woi goncengan. Ya ini guys, lemahnya seperti ini guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ya kelemahannya kayak gini. Tapi ya lumayan lah, motornya kan juga bagus. Tak rekomendasikan juga Edennya ini guys. Jadi intinya kelemahannya kayak gitu ya kan. Jadi ini juga kalau lama-lama gak bisa jalan, kita fuel juga kan. Jadi mungkin kita bakalan penutupan ya guys ya. Ya jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Silakan ya di download ini addonnya guys. Jadi ya sebelum ini si Aron mengganggu penutupan kita ya kan. Buat kalian yang belum like silahkan di like jika kalian suka, dan silahkan di subscribe juga guys. Jangan lupa review jangan lupa share dan komen guys jika kalian ada kritik dan saran guys. Support aku dalam channelku ini selalu guys. Jadi terima kasih buat yang udah nonton ya, tadi sudah ya kan. Yes, intinya gitu kan. Dan aku juga minta maaf kalau aku tadi ada yang salah sama si Aron ini, banyak salahnya ini si Aron. Jadi minta maaf ya guys, minta maaf sebanyak-banyaknya guys. Jadi wes ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.